Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami Wardana Family. Hari ini kita mau mengajak teman-teman semua berkenalan dengan buku anak. Nah, kali ini kita mau mengajak teman-teman semua bermain bersama Magic Water Book. Ini dia teman-teman, Magic Water Book, buku air ajaib. Ini adalah salah satu mainan yang teman-teman harus coba juga loh di rumah. Bisa untuk media teman-teman belajar menulis. Nah, ada banyak serinya teman-teman. Yang Ibu dan Aisyah punya adalah seri animal, alfabet, dan juga seri girl. Nah, kita buka ya. Di dalamnya sudah termasuk spidol. Nah, bahannya sudah hardcover. Wah, gambarnya di mana ya, teman-teman? Masih kosong sih. Nah, jadi kenapa buku ini dinamakan buku ajaib atau Magic Water Book? Karena gambarnya akan muncul ketika kita coret dengan spidol. Nah, spidolnya pun bukan sembarang spidol, teman-teman. Ini adalah spidol ajaib. Nah, spidolnya nanti kita bisa isi dengan air. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Nah, kita coba isi yuk, teman-teman. Nah, kita isikan dengan air dan usahakan jangan terlalu penuh ya, teman-teman. Ayo, saatnya kita coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gambarnya sudah mulai terlihat teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Buku ini sangat cocok untuk teman-teman yang masih belajar menulis atau teman-teman yang masih balita seperti Aisyah. Bisa untuk mengenalkan cara membekal alat tulis yang baik dan benar. Dengan aktivitas coret-coret di Magic Water Book ini, tentunya akan melatih pergerakan anak dalam memegang dan menggunakan spidol atau alat tulis. Sehingga lama-kelamaan pasti akan terbiasa dan bisa memegang alat tulis dengan baik dan benar. Aisyah juga suka sekali teman-teman bermain Magic Water Book. Gambarnya sangat beragam dan bagus. Sangat menyenangkan untuk teman bermain. Nah, dan satu lagi yang paling spesial dari Magic Water Book ini adalah buku ini bisa kembali seperti semula atau bersih dengan sendirinya apabila teman-teman sudah selesai bermain loh. Nah, di sini Ibu sedang mencoba mencoret-coret Magic Water Book dengan spidol airnya. Ketika sudah selesai dan Ibu diamkan, setelah beberapa saat, coba teman-teman perhatikan. Wow! Gambarnya lama-kelamaan akan menghilang dengan sendirinya. Nah, itu artinya bukunya sudah kering dan bisa kita gunakan lagi. Sangat praktis sekali tentunya. Bisa kita gunakan berulang-ulang. Wah, permukaannya sudah kering dan kembali seperti baru, teman-teman. Bisa kita gunakan lagi. Kita coret-coret Magic Water Book. Teman-teman juga selamat bermain ya bersama Magic Water Book. Bagi yang mau samaan dengan Aisyah, bisa cek di link di description box untuk pembelian Magic Water Book. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Barakallah. Wassalamualaikum. Selamat bermain. Dadah. Aisyah, dadah.